Assalamualaikum, khabar? Jumpa kita sekali lagi dari Dapur Campak-Campak untuk menu campak-campak kita. Hari ini kita nak masak menu utara, gulai pisang tumis darat. Bahan-bahan yang kita perlu ada untuk menu gulai pisang tumis darat. Macam biasa pisang. Ini bahan-bahan untuk menu kita. Bercampur cili kering, cabai kering, bawang. Bawang besar boleh, bawang kecil boleh. Tak ada masalah, apa yang ada kat dapur kita guna. Daun kari ataupun orang utara boleh. Ikan bilis, empah kari, kari ikan lah yang lebih baik lah. Dan santan kelapa, apa brand pun boleh. Kalau rasa kurang rajin, ambil yang kotak saja. Ataupun kalau rajin sikit lagi, boleh ambil yang fresh, lagi sedap. Gulai pisang memang pakai pisang muda, so jadi kita buang kulit dia lah. Okay. Sesedap rasa nak buang kulit, ikut macam mana. Nak tebal ke, nak nipis ke. Okay. Ikut sedap, nyanji kita buang kulit dia lah. Okay. Kita buang. Jadi untuk gulai kita hari ni mungkin kita buat 4 ke 5 biji lah. Okey. 4 ke 5 biji dah memadai lah. Yang kita dah siap dikupas kulit. So kita akan kupas semuanya. Macam inilah ya. Pisang kita yang dah kita siap buang kulit tu, okey. Kita potong-potongkan dia lah. Jangan besar sangat dan kecil sangat pun tak sedap. So kurang lebih macam ni je lah. Okay. Dan kita potongkan ke semuanya. Pisang kita dah siap dipotong. Jadi pisang muda ni banyak orang kata getah dia. So jadi cara untuk kita hilangkan getah dia sebelum kita masak, kita rendamkan dalam air. Okey, masukkan dalam air. Okey. Air ni kita campur dengan garam. Okey, kita biarkan dalam 5 ke 10 minit supaya nak menghilangkan getah dia. Kita masukkan air. Okey. Kita masukkan rempah. Rempah kari, kita masak rempah kari. Okey. Senang saja. Okey, masukkan rempah tadi. Biar sehingga mendidih sampai rempah tu masak. Okey. Sementara menunggu rempah masak, kena blend bahan-bahan ni . Okey, kita bawang. Okey, bawang. Bawang putih. Okey. Dan kalau ada halia, kita masukkan halia sekali. Kita blend lah. Dan nanti kita campurkan dalam rempah yang dah mendidih nanti. Oh, rempah kita dah mendidih. Kita masukkan bahan-bahan yang kita blend tadi. Halia. Bawang besar. Bawang kecil pun boleh. Dan juga bawang putih. Okay. Kacau. Sampai rempah wangi dan naik bau. Lepas tu kita masukkan pisang kita yang telah kita potong-potong tadi. Okay. Dan kita masukkan ikan bilis. Okay.
Okey, yang dah kita siap basuh dan kita biar mendidih. Okey. Untuk tumis darat pula, kita panaskan minyak. Ini special dia lah. Ini yang dipanggil tumis darat. Kita masukkan minyak. Masukkan bahan-bahan kita. Halba campur. Cili kering. Okay. Kemudian daun kari. Dan juga bawang. Okay. Bawang merah dan juga bawang putih. Kita kacau hingga kuning dan naik wangi. Nampaknya bahan-bahan tumis darat kita dah kuning dan dah naik wangi. So jangan terlebih sangat, nanti pahit pula. Nanti kita masukkan dalam main dish kita. Okey. Tumis darat kita dah siap. Okey. Pisang kita dah masak. Kita perlahankan api, masukkan gula secukup rasa, garam ikut lidah masing-masing lah. Serbuk. Penyedap. Serbuk perisa. Okey. Akhir sekali, masukkan santan. Okey. Setengah kotak membanai. Setelah kita masukkan santan dan kacau, dan akhir sekali kita masukkan bahan tumis darat kita yang telah kita sediakan awal tadi. Okey. Masukkan saja. Okey. Alright. Semua garnish-garnish yang kita tumis darat tadi. Alright. Dan kita boleh kacau, ataupun kalau tak nak kacau pun dah siap. So gulai pisang tumis darat kita dah pun siap. Okay, jumpa lagi untuk resepi-resepi yang akan datang. Bye-bye.